Pemirsa, TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan pengiriman pekerja migran ilegal Indonesia yang akan menuju Malaysia. 31 orang diamankan di pesisir Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. ...31 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan petugas TNI Angkatan Laut... ...terdiri dari 15 laki-laki, 15 perempuan, dan 1 anak. Sejumlah pekerja ilegal yang akan berangkat ke Malaysia ini berangkat dari daerah masing-masing... ...dengan tujuan Terminal Dumai, Riau. Selanjutnya mereka dijemput agen menuju lokasi pemberangkatan... ...di pesisir Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Saat penangkapan, para calon pekerja migran ilegal menunggu 1 hari sebelum diberangkatkan menuju Malaysia. Itu tempatnya ada di pinggir Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis. Jadi setelah dilaksanakan di sisir sepanjang Pantai Sepahat sampai dengan pesisir Pantai Sepahat, Kabupaten Bengkalis, tentu mereka berkumpul di pesisir Pantai Sepahat. Setelah dimintai keterangan, para calon pekerja migran Indonesia ilegal diperiksa kesehatan, pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau untuk diproses lebih lanjut.